Terima kasih Ramaditya Domas, nah ternyata tidak hanya di stasiun Pasar Semen, antrian calon penumpang juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Mehdi, Mehdi kemana destinasi favorit para penumpang pesawat? Ya, ada beberapa destinasi favorit Sylvie. Kalau di lokal ada dari Mulai Medan, kemudian Yogyakarta, Denpasar hingga Surabaya. Tapi kalau luar negeri ada negara-negara tetangga yang masih jadi destinasi favorit, yakni Singapura, Malaysia dan juga ada beberapa yang memilih umroh untuk pergi ke Jeddah Arab Saudi. Dan tentunya untuk hari ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta ini terpantau ramai sekali oleh para penumpang. Anda bisa lihat kondisi terkini saat ini di belakang saya di mana para penumpang ini sedang mengantre. Untuk melakukan check-in di beberapa konter-konter maskapai sebelum nanti para penumpang-penumpang ini berangkat ke sejumlah tujuan-tujuan mereka. Dan hari ini sendiri, uh, secara detail, untuk keberangkatannya ada sekitar 71.000 penumpang yang berangkat, sementara para penumpang yang datang ada sekitar 64.000. Ini menandakan bahwa memang selama masa natal tahun baru ini, ini masih berada di angka yang cukup tinggi. Karena kalau kita bandingkan dengan hari-hari biasa atau hari-hari normalnya, hanya ada sekitar 100 ribuan penumpang yang melakukan aktivitas uh, pemberangkatan ataupun kedatangan. Jadi ini sudah meningkat sekitar 35 ribuan dibandingkan dengan hari normalnya. Sementara jika dibandingkan dengan hari kemarin, hari kemarin ada sekitar 130 ribu penumpang. Hari ini artinya ada, ada penambahan sekitar 5 ribuan penumpang. Dan untuk bisa mengantisipasi kepadatan tersebut, pihak dari Bandara Soekarno-Hatta ini sudah menyediakan sejumlah fasilitas. Di antaranya adalah konter-konter mandiri dan juga kursi-kursi tunggu untuk bisa memfasilitasi dan juga mengakomodir para penumpang yang harus menunggu jadwal keberangkatan mereka menuju ke tujuh, tujuan favorit mereka. Silvi kembalikan ke di studio.